Assalamualaikum, bersama saya Irsyad Zamani Aziz dalam program Inspirasi Zakat Lembaga Zakat Selangor. Jom ikuti info menarik di dalam minggu ini. Dengan kekuatan 24 orang pegawai di mana terdiri daripada 12 orang warga kerja Lembaga Zakat Selangor dan dibantu oleh 12 orang calon penolong amil kariah, baru-baru ini telah menjalankan siasatan di Kampung Delik, Kelang untuk memproses sebanyak 35 permohonan yang telah diterima di Masjid Nurul Amin, Kampung Delik, bersama wartawan di lokasi untuk laporan selanjutnya. Bagi mengelakkan keciciran penerima bantuan zakat di negeri Selangor, Lembaga Zakat Selangor dengan kerjasama penolong amil kariah mengadakan program skuad jejak kemiskinan bertempat di Masjid Nurul Iman, Kampung Delik, Kelang baru-baru ini. Operasi yang bersifat cari, siasat dan bantu ini bertujuan mengenal pasti individu atau keluarga yang memerlukan bantuan dan akan disenaraikan sebagai asnaf fakir, miskin dan mualaf di Selangor. Ketua Operasi Agihan Daerah Kelang, Muhammad Syaril Ritin berkata, borang siasatan asnaf telah diedarkan terlebih dahulu kepada kariah terbabit melalui penolong amil kariah yang dilantik bagi mengenal pasti mereka yang layak berdasarkan kepada saringan awal Haddul Kifayah. Pada hari ini, seramai 12 bakal penolong amil hadir dan juga 12 kaki tangan daripada Lembaga Zakat Selangor dan diberi kepada 5 kumpulan untuk menyantuni tidak kurang 35 keluarga. Sebenarnya permohonan mula-mula yang dihantar oleh pihak masjid sebanyak 76 keluarga. Apabila kita lihat, kita buat Haddul Kifayah berdasarkan dokumen, didapati hanya 35 keluarga sahaja yang boleh kita turun santuni pada hari ini. Hasil daripada SJK ini, terdapat seramai 32 keluarga yang layak fakir miskin dan 3 keluarga yang kita lihat sebenarnya dia tidak layak, tetapi kita cadangkan daripada segi bantuan hutang dan juga perubatan. Sementara itu, asnaf yang disantuni pada hari berkenaan menghargai usaha yang dilakukan Zakat Selangor yang sanggup untuk turun sendiri bagi membuat siasatan, seterusnya memberi bantuan kepada mereka. Makcik sungguh gembira, berharu. Saya ucapkan terima kasih semua kepada pembayar zakat Selangor yang sudi datang ke rumah pondok saya ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya rasa terharu juga dapat orang datang ke rumah saya walaupun keadaan saya macam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi datang jumpa saya dan sudi membantu saya. Terima kasih kepada semua yang sudi datang tengok saya walaupun keadaan saya macam ini. Lebih 50 orang peserta dari kalangan pembayar zakat dan pengamal media di negeri Selangor telah menyertai Lembaga Zakat Selangor di dalam aktiviti ziarah korporat dan media bersama asnaf yang lebih dikenali dengan nama Zikra. Zikra kali ini mendekati asnaf di daerah Kuala Langan. Ikuti laporan ini. Program Zikra merupakan program tahunan yang dianjurkan RZS bagi membawa pengeluar zakat di negeri ini untuk turut serta dalam aktiviti agihan yang dibuat di lapangan. Menurut Ketua Pegawai Penyelaras RZS Abdul Basit Hamid berkata, penganjuran program ini setiap tahun pasti mendapat sokongan dan penyertaan dari pengeluar zakat, terutamanya dari pembayar korporat. Program Zikra ini adalah satu program untuk menemukan pengeluar zakat dengan penerima zakat. Hari ini kita temukan mereka supaya mereka saling kenal mengenali, saling berkongsi maklumat dan juga pengalaman supaya mereka tahu ke manakah duit zakat yang mereka keluarkan kepada lembaga zakat diagihkan. Terdahulu program ini turut meninjau kehidupan nelayan asnaf mencari rezeki di tengah laut. Mereka ini disantuni LZS dengan bantuan perikanan berjumlah antara RM20 hingga RM30,000 bagi membeli bot, enjin bot serta peralatan menangkap ikan. Dalam program ini juga, para peserta dibawa ke Masjid Al-Azim, Kampung Kelanang bagi menyaksikan penyerahan bantuan berupa keperluan harian kepada 150 asnaf fakir dan miskin daerah Kuala Langat. Dalam majlis yang sama, LZS turut menyampaikan bantuan zakat kepada beberapa penerima.
Peserta Zikro kali ini juga dibawa meninjau perkampungan orang asli di samping menyerahkan rumah yang telah dibina untuk asnaf di sini. Sementara itu, peserta yang menyertai program ini menyatakan kepuasan terhadap penganjuran program yang bermanfaat ini. Jadi kita dapat lihat sendirilah macam mana hasil daripada sumbangan tersebut diagihkan kepada pihak yang berwajib lah. Kita dapat lihat yang ketulusan yang pihak Zakat Selangor buatlah. Sebenarnya kepada umum, kita tak perlu nak risau. Lembaga Zakat Selangor menjalankan tugas-tugas mereka dengan mengikut proses dan SOP mereka yang tersebut. Menjadi kebanggaan bagi Lembaga Zakat Selangor apabila anak staf yang ditaja berjaya menamatkan pengajian dan terus ditawarkan bekerja di sebuah syarikat terkemuka. Ikuti kisah menarik ini. Nur Siti Aisyah Mustafa, 21 tahun, merupakan anak asnaf yang mendapat bantuan sejak usianya 7 tahun. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Puichi Asam Jawa sebelum melanjutkan persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Kuala Selangor. Beliau merupakan anak kedua dari 3 adik-beradik yang bergantung harap dengan pendapatan ayahnya yang merupakan seorang nelayan dengan pendapatan yang tidak menentu. Keinginannya untuk melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi IPT pada awalnya terpaksa diketepikan kerana memahami situasi keuangan keluarga. Tak pernah sebab saya takut saya tak mampu nak bayar balik. Jadi saya terus bekerja dulu, lepas tu ayah kata tak apalah kerja dulu macam biasa. Nanti kalau ada rezeki, okey kita belajar. Lepas tu kita tiba-tiba dapat call daripada Lembaga Zakat dan kata saya dapat sabar belajarlah secara tajaan besar daripada Lembaga Zakat sepenuhnya. Alhamdulillah lah masa tu. Peluang yang diberi Lembaga Zakat Selangor bagi melanjutkan pelajaran dengan tajaan penuh diterima dengan 1,000 harapan dan impian. Semangat keluarga, kawan-kawan, mula-mula macam orang kata betul ke benda ni kan, sebab zakat nak tanggung semua. Lepas tu orang kata tak apa Syah, kau pergi je, kau try, jangan dengar cakap orang, dah pergi alhamdulillah dapat. Beliau yang menerima tawaran melanjutkan pelajaran dalam bidang juruteknik pembuatan pesawat udara di Kolej Admal Aviation ini berjaya menghabiskan pembelajaran yang ditawarkan dalam tempoh yang ditetapkan sebelum mendaftar menjalani latihan industri di SME Aerospace selama 6 bulan. Hasratnya untuk membantu keluarga terus bersinar apabila beliau ditawarkan untuk terus berkhidmat di SME Aerospace sebagai pemeriksa kualiti 3 selepas tamat latihan industri di syarikat berkenaan. Gembira sebab kita pun belajar tak berapa tinggi tapi boleh bantu keluarga kita dengan gaji yang lebih daripada yang boleh kita dapat, yang kita tak pernah dapat di situ. Saya bagi keluarga saya lah, saya bagi tahu yang saya dapat gaji macam ni. Ada yang kata tak apalah, alhamdulillah, baguslah kalau macam tu. Sementara itu, Ketua Jabatan Pengurusan Pendidikan Muhammad Danisman Kamarudin menyeru pelajar-pelajar asnaf yang masih belum mendapat tempat di IPT agar dapat mengikuti program kemahiran dan kerjaya yang ditawarkan oleh Lembaga Zakat Selangor khusus kepada anak-anak asnaf di negeri ini. Harapan saya untuk pelajar-pelajar asnaf yang di luar sana yang masih belum mendapat peluang-peluang untuk menyambung pengajian, bolehlah mengikuti Lembaga Zakat Selangor program kemahiran dan kerjaya. Program ini dapat memberi peluang kepada anak asnaf untuk bekerja dan juga untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Khususnya pelajar-pelajar yang lemah dari segi akademik tetapi ada usaha dan minat untuk bekerja dalam bidang kemahiran. Dan seterusnya diharapkan pelajar-pelajar ini juga dapat membantu keluarga mereka dan diri mereka sendiri untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Begitulah tadi perkongsian Inspirasi Zakat kali ini. Jangan lupa bersama kami lagi di program Inspirasi Zakat Lembaga Zakat Selangor di arus media sosial Zakat TV dan YouTube Zakat Selangor.
zakat diberi, hidup dirahmati. Saya Irsyad Zamani Aziz, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.